Pemirsa, pesona pemandangan padang savana, laut biru dan gugusan pulau mempunyai sensasi tersendiri bagi penggemar olahraga paragliding untuk terbang di sini. Dan pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Hirang, tepatnya di Desa Halerman, Alor Barat Daya, mata kita dimanjakan dengan hamparan ilalang kering dengan bukit-bukit kecil yang berdiri. Sedikit naik ke ketinggian, kita juga sudah bisa melihat laut biru dengan gugusan pulau yang berada di depannya. Nah, tempat ini pun sendiri bagi para penggemar olahraga paragliding merasa nyaman dan miliki sensasi untuk terbang dari ketinggian. Meskipun terbilang baru, spot ini dirasakan cocok untuk mencoba terbang selain kondisi yang aman, juga menawarkan pemandangan alam yang menarik. Memang agak tegang, tapi sudah sampai di atas. Memang anginnya agak kencang, tapi ya dibayarkan dengan pemandangan yang bagus dan landing yang baik. Cek perut kaki, perut, dada, lengkung, volume hati. Selain bukit-bukit sekitar yang dijadikan spot terbang, ternyata pemandangan savana ini juga menjadi daya tarik bagi mereka yang sekedar datang ke sini. Untuk sampai ke lokasi ini, kita bisa menggunakan akses laut maupun darat dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Sensasi perbukitan dengan savana Desa Halerman ini bisa menambah koleksi spot baik para pecinta para layang maupun mereka yang sekedar jalan-jalan untuk menikmati panorama alam Pulau Alor. Nah, untuk kalian yang ingin berkunjung ke Alor, tidak ada salahnya datang ke sini untuk merasakan sensasinya. Dari Alor, Dani Manu, Tim iNews melaporkan.